Seorang pemuda desa, hanya tukang galon, jatuh cinta pada gadis desa yang sederhana. Namun, ia harus bersaing dengan seorang pemuda kaya, pemain pro Mobile Legends yang selalu memamerkan skin mahalnya. Setiap hari, pemuda tukang galon itu berjuang. Meski hanya lewat doa dan hayalan, berusaha merebut hati gadis pujaannya. Dengan ketulusan dan kerja keras, akhirnya cinta gadis itu jatuh padanya. Mereka menikah dan memiliki 10 anak. Tahun demi tahun berlalu, anaknya tumbuh besar, mengetahui ayah mereka dulu pernah bersaing dengan pemuda kaya. Anaknya bertekad membalas dendam. Kini mereka menguasai dunia Mobile Legends dan satu persatu, mereka mengalahkan saingan ayah mereka di arena permainan. Dan anaknya sekarang menjadi pro player Aldous dan Zilong, dan kini anaknya selalu dugem dengan ibunya.